Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Saya Cikgu Kugan Tyagarajan dari SK Sri Dandaidupani KL. Bagaimanakah dengan kesihatan murid-murid? Cikgu harap semuanya sihat. Kalau kita inginkan kesihatan yang baik, kita mesti jaga kebersihan diri dan amalkan gaya hidup yang sihat. Adakah murid-murid sudah bersedia untuk pembelajaran pada hari ini? Oh, sudah. Bagus semua. Jangan lupa buka buku teks pendidikan moral SK tahun 3. Sediakan pensel dan buku nota. Baiklah, jom kita mulakan topik hari ini. Murid-murid, sebelum memulakan pembelajaran pada hari ini, cikgu hendak murid-murid hayati dua gambar yang ditunjukkan. Gambar pertama. Dan gambar kedua. Cikgu nak tanya beberapa soalan. Apakah program yang dijalankan dalam kedua-dua gambar tadi? Betul, murid. Dalam gambar pertama, program Hari Kantin. Dalam gambar kedua pula, program Sekolah Selamat. Boleh senaraikan siapakah yang murid-murid lihat dalam kedua-dua gambar tadi? Ya, murid-murid, anda lihat guru besar, guru penolong kanan, guru, murid, ibu bapa dan pegawai polis. Apakah yang dilakukan oleh murid dalam gambar itu? Bagus semua. Ya, murid dalam gambar pertama bersama dengan guru menjemput masuk pelawat ke sekolah. Murid dalam gambar kedua pula memberikan buku program kepada pegawai perhubungan polis sekolah. Baik murid-murid, berdasarkan dua gambar tadi, boleh tekak apakah nilai moral yang kita hendak belajar pada hari ini? Ya, betul murid-murid. Kita akan belajar nilai hormat. Bagus semua. Oh ya, sebelum terlupa, murid-murid perlu ingat tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Tajuknya adalah Hormati Warga Sekolah dan Pelawat. Murid-murid, sila rujuk muka surat 41 hingga 48 buku teks pendidikan moral FK tahun 3. Apakah definisi nilai hormat? Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial. Istilah hormat membawa maksud pandangan yang tinggi terhadap seseorang dengan memberikan layanan yang penuh sopan dan berhemat. Objektif pembelajaran hari ini. Pertama, senaraikan warga sekolah dan pelawat. Kedua, empat cara menghormati warga sekolah dan pelawat. Ketiga, kepentingan menghormati warga sekolah dan pelawat. Keempat, perasaan apabila dapat menghormati warga sekolah dan pelawat. Dan kelima, contoh sikap hormat terhadap warga sekolah dan pelawat. Baiklah murid-murid, apakah maksud warga sekolah? Warga sekolah adalah semua orang yang berada di sekolah. Pelawat sekolah pula tetamu yang datang melawat ke sekolah kita. Jom kita mengenali warga sekolah dan pelawat sekolah. Siapakah warga sekolah dan pelawat sekolah? Ya, murid-murid. Warga sekolah terdiri daripada guru besar, guru penolong kanan, guru disiplin, guru, pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, murid, kerani sekolah, pekerja pembersihan sekolah, pekebun sekolah, pembantu kantin, pembantu kedai buku, dan pengawal keselamatan.
Pelawat sekolah terdiri daripada pegawai Jabatan Pendidikan Negeri, pegawai Pejabat Pendidikan Daerah, pegawai Polis Perhubungan Sekolah dan ibu bapa. Baiklah murid-murid, kita telah pun mengenali warga dan pelawat sekolah. Sekarang kita belajar cara-cara menghormati warga sekolah dan pelawat. Murid sekalian, terdapat banyak cara menghormati warga sekolah dan pelawat. Hari ini kita akan belajar 4 cara menghormati mereka. Murid sekalian, adakah anda bersikap hormat kepada warga sekolah dan pelawat? Bagaimanakah cara kita bersikap hormati warga sekolah? Cara-cara kita bersikap hormat sekolah seperti berikut. Pertama, bercakap dengan sopan santun. Kedua, mengaku kesalahan dan meminta maaf. Ketiga, menghormati pelawat sekolah dengan senyuman dan ucapan salam. Keempat, mematuhi peraturan sekolah. Cara yang pertama, bercakap dengan sopan santun. Murid-murid, mari kita hayati situasi perbualan ini. Selamat pagi, Puan. Selamat pagi. Izinkan saya berjumpa guru besar. Tolong tunggu sebentar. Baiklah, Puan. Terima kasih. Murid-murid, bagaimana cara pertuturan murid itu dengan kerani sekolah tadi? Ya, betul. Murid meminta izin kerani sekolah untuk berjumpa dengan guru besar dengan cara yang sopan dan hormat. Apabila bertutur dengan warga sekolah dan pelawat, elakkan bercakap kasar agar tidak menyinggung perasaan mereka. Mereka tentu gembira jika kita menghormati mereka. Cara yang kedua, mengaku kesalahan dan meminta maaf. Murid-murid, mari kita hayati situasi perbualan ini. Maafkan saya, cikgu. Saya datang lambat kerana bas sekolah rosak. Baiklah, awak boleh duduk. Murid-murid, kenapa murid itu lambat datang ke sekolah? Ya, murid itu lambat datang ke sekolah kerana bas sekolahnya rosak. Adakah murid itu mengaku kesalahan dan meminta maaf kepada cikgu? Ya, betul murid-murid. Murid itu mengaku kesalahan lewat ke sekolah dan meminta maaf kepada cikgunya. Murid-murid, kita perlu mengaku kesalahan yang kita buat untuk meminta maaf kepada warga sekolah. Mendengar nasihat dan teguran yang diberi. Nasihat dan teguran mereka bertujuan untuk memberi bimbingan dan panduan demi kebaikan diri sendiri. Cara ketiga pula, sentiasa menghormati pelawat sekolah dengan memberi senyuman dan ucapan salam. Mari perhatikan dua gambar yang dipaparkan pada skrin. Gambar satu. Selamat datang, tuan-tuan dan puan-puan. Gambar dua. Selamat pagi, puan. Apakah yang sedang dilakukan oleh murid dalam gambar pertama? Ya, murid-murid. Kita perhatikan seorang murid sedang menjemput masuk tetamu ibu bapa ke sekolah. Apakah yang sedang dilakukan oleh murid dalam gambar kedua? Dalam gambar kedua pula, seorang murid mengucapkan salam kepada pegawai pendidikan yang hadir ke sekolah. Bolehkah bagi tahu apa mesej yang cikgu cuba sampaikan berdasarkan pemerhatian kedua-dua gambar tadi? Ya, betul. Murid-murid itu telah menghormati pelawat sekolah dengan senyuman dan ucapan salam. Bersalaman dan senyuman antara contoh amalan kita menghormati pelawat sekolah. Amalkan sikap ini agar pelawat berasa gembira dan seronok dengan sekolah kita. Cara keempat, mematuhi peraturan sekolah. Murid-murid, sila perhatikan beberapa gambar situasi yang dipaparkan dalam skrin. Gambar pertama, Suling memakai pakaian sekolah dengan kemas. Adakah Suling mematuhi peraturan sekolah? Ya, betul murid-murid. Suling mematuhi peraturan sekolah dengan memakai pakaian seragam sekolah dengan kemas. Gambar kedua, murid-murid membaca buku di perpustakaan dengan senyap.
Adakah murid-murid dalam gambar itu mematuhi peraturan bilik perpustakaan? Ya, betul murid-murid. Semua murid dalam gambar itu mematuhi peraturan bilik perpustakaan dan membaca buku dengan senyap. Gambar ketiga, David tidak memakai pakaian sekolah dengan kemas. Ya, murid-murid, David tidak mematuhi peraturan sekolah yang diwajibkan semua murid sekolah berpakaian lengkap dan kemas. Gambar keempat, dua murid membuat bising di perpustakaan. Adakah murid-murid itu mematuhi peraturan bilik perpustakaan? Memang tidak. Murid itu sepatutnya tidak membuat bising dalam bilik perpustakaan. Murid-murid, sebagai seorang murid yang baik, tingkah laku, kita perlu mematuhi peraturan sekolah yang ditetapkan. Seperti memakai pakaian yang bersopan, tidak lewat ke sekolah, berkelakuan sopan dalam sekolah, tidak membuat bising di sekolah, menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh cikgu, tidak membuang sampah merata-rata dalam kawasan sekolah, tidak bergaduh dengan warga sekolah, dan tidak merosakkan harta benda sekolah. Kita perlu patuh dan akur kepada peraturan sekolah yang telah ditetapkan. Murid sekalian, mari kita imbas kembali cara-cara menghormati warga sekolah dan pelawat sekolah. Pertama, bercakap dengan sopan santun. Kedua, mengaku kesalahan dan meminta maaf. Ketiga, menghormati pelawat sekolah dengan senyuman dan ucapan salam. Keempat, mematuhi peraturan sekolah. Murid-murid, mengapakah kita perlu menghormati warga sekolah dan pelawat? Terdapat banyak kepentingan menghormati warga sekolah dan pelawat. Murid-murid, hari ini kita akan belajar beberapa kepentingan menghormati warga sekolah dan pelawat. Baik murid-murid, jika kita menghormati warga sekolah kita dan pelawat, perkara tersebut akan dapat memupuk hubungan mesra antara warga sekolah dan pelawat. Murid-murid, sila perhatikan gambar situasi ini. Terima kasih, Pakcik. Selamat pagi, Puan. Dalam gambar pertama, seorang murid lelaki mengucapkan terima kasih kepada pakcik kantin yang membawa air minuman. Dalam gambar kedua, seorang murid perempuan mengucapkan salam kepada pegawai pendidikan daerah yang melawat ke sekolah. Sikap hormat ini boleh ditunjukkan melalui cara perlakuan kita. Apabila kita menghormati warga sekolah dan pelawat, akan mewujudkan hubungan yang mesra dengan mereka. Kepentingan seterusnya dapat mengelakkan pergaduhan dan perselisihan faham. Murid-murid, sila perhatikan gambar situasi ini. Murid 1. Kita perlu menghormati semua orang. Murid 2. Betul kata rakanku. Murid 1. Bolehkah saya duduk di sini? Murid 2. Boleh, silakan. Dalam gambar pertama, sekumpulan murid berinteraksi menyatakan kita perlu menghormati semua orang. Dalam gambar kedua pula, seorang murid meminta izin kepada murid lain untuk duduk di sebelah mereka. Apabila kita menghormati warga sekolah, kita dapat mengelakkan berlakunya pergaduhan dan perselisihan faham. Kepentingan yang ketiga pula, dapat mewujudkan suasana sekolah yang aman dan harmoni. Seterusnya, mari kita perhatikan gambar situasi ini. Cikgu, murid-murid, mengapakah kita perlu hormat kepada warga sekolah dan pelawat? Murid 1, suasana sekolah aman dan harmoni. Cikgu. Murid 2, saya cikgu, kita dapat menjaga imej baik sekolah. Murid-murid, apabila kita menghormati warga sekolah dan pelawat, kita dapat menyerlakan suasana sekolah yang aman dan harmoni.
Kepentingan yang keempat pula dapat menjaga imej sekolah. Seterusnya, mari kita perhatikan gambar situasi ini. Selamat pagi, Encik. Selamat pagi, Puan. Murid-murid sekolah ini memang baik. Ya, betul. Semua murid ini berkelakuan baik dan hormati semua. Murid-murid, apabila kita menghormati pelawat sekolah, secara tidak langsung kita juga dapat menjaga imej sekolah. Murid sekalian, mari kita imbas kembali kepentingan menghormati warga sekolah dan pelawat. Pertama, memupuk hubungan mesra antara warga sekolah dan pelawat. Kedua, mengelakkan pergaduhan dan perselisihan faham. Ketiga, mewujudkan suasana sekolah aman dan harmoni. Keempat, menjaga imej baik sekolah. Apakah perasaan apabila menghormati warga sekolah dan pelawat? Murid-murid, sila perhatikan gambar situasi ini. Situasi 1. Selamat pagi, kakak. Selamat pagi, adik. Murid-murid, dalam gambar tadi, seorang murid mengucapkan salam kepada pengawal keselamatan sekolah. Dan pengawal keselamatan juga mengucapkan salam kepada murid tersebut. Apakah perasaan warga sekolah apabila mereka dihormati? Ya, murid-murid, warga sekolah berasa bangga apabila mereka dihormati. Murid-murid, sila perhatikan gambar situasi ini. Situasi 2. Selamat pagi, Puan. Selamat pagi, adik. Apa khabar, Puan? Kabar baik, adik. Murid-murid, dalam gambar tadi, seorang murid mengucapkan salam dan bertanya kabar kepada pembantu pejabat sekolah. Dan pembantu pejabat sekolah juga membalas salam kepada murid tersebut. Apakah perasaan murid itu apabila menghormati warga sekolah? Ya, murid-murid, sudah tentu murid itu berasa gembira kerana menghormati warga sekolah. Sebagai murid, anda akan berasa gembira kerana menghormati warga sekolah. Murid sekalian, mari kita lihat beberapa contoh sikap hormat warga sekolah. Sila lihat gambar situasi ini. Situasi 1. Selamat pagi, Puan. Boleh kami masuk? Silakan, masuk. Apakah yang dilakukan oleh beberapa murid tersebut? Ya, bagus, murid-murid. Murid tersebut mengetuk pintu dan meminta izin untuk berjumpa dengan guru besar. Adakah tindakan murid itu wajar? Ya, bagus, murid-murid. Semasa kita ingin berjumpa dengan guru besar, kita perlulah meminta izin. Tindakan itu mencerminkan anda menghormati guru besar. Murid-murid, cuba perhatikan gambar-gambar situasi ini. Situasi 2. Sachin dan rakan-rakannya terjumpa Encik Selua, seorang pekerja sekolah yang baru bersara. Pada hari itu, beliau melawat sekolah. Mereka bertanyakan kabar dan berbual dengan Encik Selua. Adakah Sachin dan rakan-rakannya menghormati pelawat sekolah iaitu Encik Selua? Ya, bagus, murid-murid. Semua murid dalam gambar tersebut menghormati pelawat sekolah. Apabila kita bersikap hormat, akan mewujudkan perasaan sayang dan cinta kepada sekolah dan pelawat. Warga sekolah dan pelawat akan suka kita. Seterusnya, murid-murid, adakah anda menghormati warga sekolah dan pelawat? Jom kita lengkapkan jadual yang dipaparkan dengan jawapan tanda ya atau tidak. Sudahkah murid melengkapkan jadual ini dengan jawapan yang betul? Mari kita semak jawapannya. 1. Adakah kamu memberikan ucapan salam apabila bertemu dengan guru? Bagus, murid. Jawapannya ya. Anda perlulah memberikan ucapan salam apabila bertemu dengan guru. 2.
adakah kamu memberikan perhatian semasa guru besar sedang berucap? Bagus, murid. Jawapannya, ya. Anda perlu memberikan perhatian semasa guru besar sedang berucap. 3. Adakah kamu menghormati pekerja sekolah? Bagus, murid-murid. Jawapannya, ya. Kita perlu menghormati pekerja sekolah. 4. Adakah kamu menghormati ibu bapa yang melawat ke sekolah? Bagus, murid-murid. Jawapannya, ya. Kita perlu menghormati ibu bapa yang melawat ke sekolah. 5. Adakah kamu mengamalkan sikap saling menghormati antara rakan? Bagus. Jawapannya, ya. Kita perlu mengamalkan sikap saling menghormati antara rakan. 6. Adakah kamu mendengar arahan guru? Bagus, murid-murid. Jawapannya, ya. Kita perlu mendengar arahan guru. 7. Adakah kamu menghormati warga sekolah? Bagus, murid-murid. Jawapannya, ya. Kita perlu menghormati warga sekolah. Pandainya, murid-murid. Syabas. Inilah contoh-contoh hormati warga sekolah dan pelawat yang kita perlu amalkan. Baik, murid-murid. Sekarang masa untuk menguji kefahaman anda tentang pembelajaran hari ini. Jom kita menjawab beberapa soalan sebelum akhiri kelas pada hari ini. Tulis hormat atau tidak hormat berdasarkan gambar berikut. Satu, Arwin mengucapkan terima kasih kepada pembantu kantin yang memberikan minuman. Bagus, murid-murid. Jawapannya, hormat. 2. Raju meminta izin dengan rakan untuk duduk di sebelah. Bagus, murid-murid. Jawapannya, hormat. 3. Suling mengucapkan salam kepada pegawai pendidikan yang hadir ke sekolah. Bagus, murid-murid. Jawapannya, hormat. 4. Dua murid membuat bising di perpustakaan. Ya, murid-murid. Jawapannya, tidak hormat. 5. Helmi membuli rakannya yang mengalami kecederaan di kaki yang ingin bermain bola. Ya, murid-murid. Jawapannya, tidak hormat. Soalan seterusnya, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul tentang kepentingan menghormati warga sekolah dan pelawat. Kita lihat jawapannya sekarang. 1. Warga sekolah yang saling menghormati akan mewujudkan suasana sekolah yang harmoni. 2. Kelly memberikan layanan yang mesra kepada pelawat sekolah. 3. Sikap menghormati warga sekolah merupakan amalan yang mulia. 4. Amna mengucapkan salam kepada warga sekolah apabila terjumpa. 5. Hubungan murid dengan pekerja sekolah menjadi erat apabila saling hormat. Soalan aneka pilihan. 1. Kiwe memberikan salam kepada cikgu. Adakah Kiwe menghormati cikgu? A. Kiwe tidak menghormati cikgu. B. Kiwe menghormati cikgu. Bagus, murid-murid. Jawapannya B. Kiwe menghormati cikgu. 2. Vivek membuat bising dalam perpustakaan. Adakah Vivek mematuhi peraturan sekolah? A. Vivek tidak mematuhi peraturan sekolah. B. Vivek mematuhi peraturan sekolah. Bagus, murid-murid. Jawapannya A. Vivek tidak mematuhi peraturan sekolah. 3. Mani memberikan salam kepada pengawal keselamatan sekolah. Adakah Mani menghormati warga sekolah? A. Ya, Mani menghormati warga sekolah.
B. Mani tidak menghormati warga sekolah. Pandai murid-murid. Jawapannya A. Ya, Mani menghormati warga sekolah. Soalan nombor 4. Siva mengucapkan terima kasih kepada pekerja kantin yang memberikan makanan. Adakah Siva menghormati pekerja kantin? A. Siva menghormati pekerja kantin. B. Siva tidak menghormati pekerja kantin. Pandai murid-murid. Jawapannya A. Ya, Siva menghormati pekerja kantin. Soalan nomor 5. Daniel memberikan salam kepada pegawai pendidikan daerah yang melawat ke sekolah. Adakah Daniel menghormati pelawat sekolah? A. Daniel menghormati pelawat sekolah. B. Daniel tidak menghormati pelawat sekolah. Pandai murid-murid. Jawapannya A. Daniel menghormati pelawat sekolah. Murid-murid, soalan seterusnya. Bagaimanakah murid-murid boleh menghormati warga sekolah dan pelawat? Jawapannya, pertama, menghormati pengawal keselamatan sekolah dengan mengucapkan terima kasih. Dua, memberikan salam kepada semua guru dan warga sekolah. Ketiga, bercakap dengan sopan dan hormat dengan warga sekolah. Keempat, bersalam dan hormat apabila pelawat datang ke sekolah. Dan kelima, sentiasa hormat menghormati rakan murid di sekolah. Baiklah murid-murid, sudah tiba masanya ke penghujung pembelajaran hari ini. Sebagai rumusan pembelajaran hari ini, kita belajar cara-cara menghormati warga sekolah seperti bercakap dengan sopan, mendengar nasihat dan teguran daripada warga sekolah, menghormati pelawat dengan senyuman dan ucapan salam, mematuhi peraturan sekolah. Kita juga belajar kepentingan menghormati warga sekolah dan pelawat. Baiklah murid-murid, adakah anda menghormati warga sekolah? Ya ke? Bagus murid-murid. Kita perlulah menghormati warga sekolah untuk menjalinkan hubungan yang mesra dan harmoni serta mencontohi kepada adik-adik kita. Dengan ini, cikgu ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang sudi bersama sehingga ke akhir pelajaran hari ini. Jumpa lagi. Sekian terima kasih. Bye.